bosku, semua para angler seluruh Indonesia, apa kabarnya bosku? Alhamdulillah kalau sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bosku. Kali ini saya mau beberkan, mau bongkar rahasia cara bikin umpan jitu untuk ikan mas. Apa aja bahan-bahannya, bosku? Jangan skip videonya, bosku. Ikutin terus sampai habis, oke? Umpan 313. Ingat ya, bukan 212, tapi 313 jagung amis umpan putih tengiri kristal. Tuh. Ini gambar ikan tengirinya nih. Ikan tengiri apa ikan tongkol? Kok mirip ikan tongkol ya? Jangan sampai salah nyebut ya ikan tongkolnya. Kabrok. Nah, terus ini lagi ada instan Nestle Denko, susu Denko, bosku. Terus tambah lagi ini tepung ebi kering. Umpan jitu, wah jitu ya, udah pasti jitu. Apalagi ya, bingung ya. Tambah ini lagi bosku nih. Uhuy, ini yang prikitiu, yang ber. Ini campur ini ya bosku ya. Karena saya tadi muter-muter nyari deho nggak ada, jadi saya pakainya katsuo. Nah ini ya pokoknya bisalah dipakai. Oke bosku, simak videonya terus, jangan skip. Bagaimana cara merakitnya biar gagal paham, biar hafal, biar apal, biar tahu. Tonton terus videonya dan jangan lupa bosku, sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bosku, nyalakan tombol loncengnya biar bergoyang ding 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 ding. Jadi nanti kalau ada video baru dari saya, Anda sampean gak ketinggalan bosku. Oke bosku, lanjut. Oke, kita siapin mangkok ya. Pokoknya ada lah. Kita buka dulu bosku ininya. Set. Dalamnya 313, bukan 212 bosku. ini kalau dibuka susah, harus pakai alat nih. Alatnya apa sih? Gunting. Kita gunting. Mantap. Pokoknya campurkan semua bosku ya. Udah, ini udah mantap bosku. Kita langsung masukkan ini. Ini kalau orang-orang biasanya ngadon ini dulu biar lembut, terus telur, terus tepung. Kalau saya langsung aja ya. Jadi kita buka nih. Kita tarik ini. Red. Nah. Ini jangan semua ya, bosku ya. Kita ambil secukupnya aja. Di mana sendokku? Di mana sendokku? Oh, ini dia. Wing. Kita pakai secukupnya aja bosku. Seginilah ya. Nah, ini udah cukup nih bosku. Udah cukup. Singkirkan. Terus kita pakai telur. Yes. Kita ambil kuningnya aja bosku. Jangan sampai ini jatuh ke sini. Dulu kita kupas dulu bosku, kita ambil kuning telurnya aja. Nah, kuning telurnya kita ambil, putihnya ikut dikit nggak apa-apa lah. Udah, baru gitu, udah gitu baru kita aduk bosku. Wih, jangan tumpah-tumpah boy. Ini wadahnya kurang gede ya, saya ganti tempat dulu ya bosku ya. Gede banget. Lagian tempatnya tadi terlalu kecil, jadi ini pakai tempat yang lebih besar bosku. Ini kalau dicoba untuk galatama ikan mas, waduh, udah pasti mantap top markoto.
kalau setelah kayak gini, ini bisa di kukus. Dikukus ya setengah jam. Tapi kalau saya sih cuma kayak gini aja, bosku. Ini udah jadi. Udah jadi. So. Ini biar dilempar enggak bakal lepas, bosku. Tapi ini enggak keras-keras amat, ini enggak keras, enggak lembek. Jadi ini sedeng menurut saya tuh. Ya, jadilah. Selama dikukus ya setengah jam lah ya, paling cepat itu 20 menit lah, 15 menit lah, paling lama 30 menit ya, jangan terlalu lama bosku. Susu Denko-nya itu boleh dipakai atau boleh enggak, tergantung nanti. Susu Denko di sini itu sebagai pengeras ya, sekali pengharum, sekaligus pengharum pengeras. Oke, bosku, terima kasih. Sekian dulu video dari saya, tutorial tentang umpan emas, umpan jitu untuk ikan mas, bosku. Sampai ketemu di video berikutnya, bosku. Tetap ikuti channel saya ini, oke, bosku. Salam.